Hai, sekarang ini Fiza berada di Ridge Hill Manor yang bertempat di Bukit Rimau Shah Alam. Dan kalau kita tengokkan, homestay ni strukturnya daripada luar rumah dan nampak batu-batuan dan juga kebanyakan daripada strukturnya adalah dibuat daripada kayu. Ruang tamu utama. Bercakap mengenai ruang tamu utama yang menjadi focus point ataupun center of attraction, anda dapat lihat ini sebenarnya adalah rak TV ataupun tempat untuk kita menonton televisyen bersama dengan family. Seakan-akan chimney. Okey, dan kalau kita tengokkan juga bahagian pada langsir dan juga pada bahagian sofanya menggunakan material yang menggunakan warna cerah. Sebab apa tahu? Dekat ruang tamu ni dah ada struktur kayu, dah ada struktur batu dan dengan menggunakan warna cerah ini akan mengimbangi struktur utama yang ada pada chateau ataupun istana Perancis ini. Kita naik atas sikit. Ini adalah ruang makan utama. Ruang makan utama ini masih lagi mengekalkan perabot kayu dan ini sebenarnya adalah custom made, masih lagi menggunakan material yang berwarna cerah untuk memastikan bahawa dia punya konsep tak lari. Tapi kalau kita tengokkan dapur ini punyalah besar, siap ada lagi satu ruangan lain, masih lagi dengan menggunakan elemen-elemen seperti istana Perancis, diperbuat daripada kemasan kayu juga dan tanda lighting masih lagi berbeza di antara dengan ruang tamu dan juga ruang makan. Yang saya paling suka ni ha, ada para ataupun orang kata compartment yang diperbuat daripada besi. Nampak sangat macam istana Perancis dan bahagian island dekat dapur kering ini adalah untuk memudahkan para tetamu menyediakan makanan dan sebagainya. Kalau daripada luar kita tengok macam ada 2 tingkat saja, tapi sebenarnya ada 3 tingkat. Jadi saya akan masuk, ini adalah bilik yang pertama yang saya jumpa, bilik tidur kanak-kanak. Besar, luas, mungkin disebabkan penggunaan warna seperti warna hijau, warna peach yang menambahkan lagi keriangan untuk kanak-kanak. Siap ada walk-in wardrobe lagi. Walk-in wardrobe ni lah sebenarnya yang menghubungkan di antara bilik tidur kanak-kanak dan juga bilik tidur utama. Anda scroll ke atas, anda boleh tengok. Dia punya ceiling ni ada beam kayu dan mengikut struktur asal konsep rumah ini. Warna biru pada langsir dan juga kemasan pada sofa ini adalah untuk menambahkan lagi kontra perbandingan di antara satu perabot dan juga satu perabot yang lain. Ini adalah bilik mandi utama. Siap ada penghawa dingin lagi. Ada 2 sinki dan ia juga menempatkan dengan satu bathtub dan bahagian dinding material dan juga pada simennya menggunakan material yang sama, kemasan warna putih dan juga sedikit beige untuk menampakkan lagi ruang ini lebih luas.